banget, tentunya bangga juga kan menjadi pembawa baki dari Papua. Di saat awal ingin memulai sedikit agak gugup, tapi setelah berada di depan tiang, meriset semuanya lagi, freshkan otak lagi untuk dapat memberikan yang terbaik lah di tiang. Dari awal tuh nggak jadi baki, jadi serpian kiri, berjalannya waktu pelatih kasih terus yang baki dan mulai bisa, jadi lancar semuanya. Udah pakaian PDU, mereka semua itu auranya udah beda, udah bukan yang kayak kemarin-kemarin lagi. Penuh semangat muka mereka, udah nggak ada yang ngantuk-ngantuk lagi. Formasi itu yang sepatunya kelepas kan, itu yang tantangan banget, apa menyusahin tangan karena kiri aja yang kelepas kan, jadi itu challenge banget buat aku. Lili keren banget ya, walaupun sepatunya lepas, dapat melanjutkan tugasnya, dapat terus melangkah sampai titik akhir. Seneng banget, bangga juga karena pas naik tangga juga nggak grogi, pas turun tangga juga nggak grogi. Jadi seneng, bangga banget, apalagi langsung berhadapan dengan Pak Jokowi. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!